Kedua tersangka yakni Kepala Dinas Perikanan Fakfak dan penyedia jasa ditahan penyidik Kejaksaan Fakfak setelah menjalani pemeriksaan. Keduanya diduga melakukan korupsi penyimpangan anggaran proyek pengadaan perahu fiber berkapasitas 40 PK dan mesin tempel 50 PK sebanyak 1 unit. Kejaksaan Negeri Fakfak Nikso Nikolaus Nila menyatakan, total kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp169,8 juta rupiah, yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah otonomi khusus tahun 2022. Adapun modus dalam kasus ini adalah proyek fiktif pengadaan 1 unit perahu motor berkapasitas 40 PK dan mesin tempel berkapasitas 50 PK sebanyak 1 unit. Padahal anggaran senilai Rp169,8 juta rupiah telah dicairkan 100%. Usai dilakukan pemeriksaan intensif dan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh, tim penyidik menetapkan status saksi ECDS selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai tersangka, dan MNN selaku penyedia jasa selaku tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, keduanya langsung dibawa ke rutan di lapas kelas 2B Fakfak. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.